15 lah. Ya tu. Broken dah terus. Nama saya Muhammad Afiq bin Muhammad Yah dan ini isteri saya. Azif Ali Nabi Talib, panggil Aziz je. Kita orang kenal masa buat asasi and then kita orang jumpa balik masa kerja kat Twitter. So sampai sekarang. Daripada 2018. Baru juga. 18, 19, 20. 3 tahun. Aziz yang ajak kahwin dulu sebenarnya. Melompat lah. Masa tu belum kumpul duit kahwin lagi. Lepas tu bila macam tu memang terus kena kumpul duit kahwin lah. Bila macam tu, oh sebelum ni tak ada orang nak ajak kahwin. Lepas tu ada orang ajak kahwin terus, okay jom, let's go. Mula-mula kawan yang bagi tahu. Lepas tu terus macam dia tunjuk Instagram kan. And then teruslah kita tengok-tengok-tengok. Lepas tu bagi tahu abah. So bagi tahu abah, abah pun tak okay lah je kita survey. Sangat best, cantik. Aziz puas hati sangat. Sangat-sangat puas hati. Senanglah semua dah complete dah. Banyak sangat. I love you je kot. Tips je, pilih bismillah. Sangat senang. Pilih bismillah. Semua komplit ada. Senang je. Cuci kaki. Aziz. Aziz kau merajuk. Afiq lah. Memang saya lah yang kau pujuk. Memang kuat merajuk dan saya kena pujuk lah. Kadang-kadang saya... Pujuk. Afiq, saya lah. Saya kau makan. Saya makan banyak. So, dia makan banyak. Puteri Haba. Betul. Puteri Haba. Puteri Haba. Yang saya boleh cakap sehari sebelum adik saya pergi konvo. Itu je. Konvo diploma dia. Itu lah yang saya ingat. Tarikh dia tak ingat. Saya tak ingat. Kalau saya accidentally in love lah. Lagu Shrek tu. Suka lagu tu sebab lagu tu dia macam cerita dia tak sengaja jatuh cinta. Macam tu, itu cerita dia lah. Itu sebab saya suka lagu tu lah, saya bagi kat dia. Alhamdulillah lah, saya sebenarnya sangat bersyukur akhirnya dapat mengisterikan Aziz ni jadi isteri saya lah. Kalau ikutkan macam-macam jugalah dugaan kami ni. Dugaan kami ni dia lain macam sikit lah. Tahun 2020 ni kan, memang dugaan kami tu agak berbeza lah. Kita orang ni jalan gaduh tu tak ada, tapi dari segi mental tu dan emosi tu sangat cabar. And Alhamdulillah Allah permudahkan kami dapat jugalah mendirikan rumah tangga tahun 2020 ni jugalah yang macam-macam ni. Tapi Alhamdulillah macam suka lagi 2020 ni sebab dapat juga mengisterikan Aziz.